Stefani Pandia masih bersama dari Kompas Sumut, saudara, jelang persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 2021. Skuad Sriwijaya FC hampir satu bulan terakhir menggelar latihan rutin di lapangan atletik luar Jakabaring Sports City Palembang. Pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar mengakui saat ini ia tengah fokus meningkatkan kerjasama tim antar para pemainnya. Skuad Sriwijaya FC terus melakukan persiapan matang jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 pada pertengahan tahun nanti. Dalam latihan yang digelar di lapangan atletik luar Jakabaring Sports City Palembang, pelatih SFC Neil Maizar mematangkan taktik bermain dan mengasah kemampuan bertahan para anak asuhnya. Sejak menggelar latihan rutin hampir satu bulan terakhir, Neil Maizar mengakui masih ada beberapa bahan evaluasi yang jadi perhatiannya. Salah satunya upaya meningkatkan kerjasama tim. Neil Maizar juga mengakui tim asuhnya saat ini juga baru terbentuk 80% dan belum secara utuh. Teamworknya harus kita perbaiki karena kita kan tim yang secara utuhnya kan baru terbentuk sekitar 80%. Ya kita coba pelan-pelan, kalau kita tidak mulai teamwork lagi kan pelan-pelan. Selain itu, sejak menggelar latihan rutin dalam kurun waktu satu bulan terakhir, kondisi fisik skuad Laskar Wongkito sudah mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.